said that you moved on. Where did I go wrong? I tried. Assalamualaikum. Halo semua. Kali ini di weekend ini ya, kita lagi perjalanan ke mana, Mas Bambang? Latihan suspensi di situ Gunung Sukabumi ya. Ya, kali ini kita bertiga dengan saya Aziz dan Mas Awe, satu lagi. Nah, itu dia. Oke. Nikmatin perjalanan kita. Perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi buat lihat itu suspension bridge yang ada di Taman Nasional Gunung Pangrango, jembatan gantung. Kita lagi di suspension bridge Sukabumi. Jembatan Halo. Ini panjangnya sekitar 243 meter okay. Dan di atas ketinggian jurang 161 meter. Panjang di Indonesia, nomor 3 di Asia. Habis dari jembatan, kita bisa ke Curug Tawer. Curug Tawer, ya. Kurang lebih 10 menit jalan kaki dari suspension lift. Where did I go wrong? I try to make you stay, but air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 35 meter dengan karakter air jatuh dengan deras, dingin, dan tentu saja segar. Langsung dari suspension bridge Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kali ini kita berada di jembatan kedua. Ya, jembatan kedua ini adalah jembatan arah pulang. Jadi pada saat masuk tadi kita melewati jembatan pertama, dan saat pulang kita melewati jembatan kedua. Oke guys. Dari perjalanan kita sampai jumpa. Dadah.